Cek saldo BPNT tahap 3 siang hari 28 Juni 2023. Mantap, semakin merata pencairannya di bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, KKS lama dan baru bisa dicek berikut daftar wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kavi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo BPNT tahap 3 siang hari 28 Juni 2023. Mantap, semakin merata pencairannya di bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, KKS lama dan baru bisa dicek berikut daftar wilayahnya. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kavi Vlog 7 dengan cara like, komen dan subscribe channel Kavi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Seru juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di-skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo BPNT tahap 3 siang hari 28 Juni 2023. Mantap, semakin merata pencairannya di bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, KKS lama dan baru bisa dicek berikut daftar wilayahnya. Alhamdulillah, Kabupaten Muara Enim udah cair ya bunda-bunda, burun dicek no hoax. Nah, ini adalah pencairan dana BPNT alokasi bulan Mei dan Juni untuk KKS BRI ya teman-teman semua. Jadi wilayah Kabupaten Muara Enim bisa langsung cek, siapa tahu sudah masuk saldonya. Alhamdulillah, BPNT 2 bulan sudah cair tahap 3 Mei dan Juni untuk wilayah Bima ya teman-teman semua. Alhamdulillah, rezeki pagi ini untuk BPNT-nya cair, Bank BRI tentunya. Alhamdulillah, BRI cair. Nah, memang mulai tadi malam ya teman-teman semua, setelah sholat isya sudah banyak yang cair, sudah banyak laporan pencairan untuk KKS Bank BRI ya. Jadi teman-teman semua, jikalau hingga siang ini belum ada pencairan, dimohon bersabar ya, karena pastinya semuanya butuh proses. Jikalau tadi pagi mengecek dan siang ini pengen mencoba untuk mengecek, bisa. Tapi jikalau belum ada pencairan atau saldo nol, dimohon bersabar ya tentunya, dan berdoa semoga saja segera menyusul ya pencairannya. Nah, jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi pencairan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni siang hari ini tanggal 28 Juni tahun 2023. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.